Nih, berapa hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Nanti tiap abis subuh sama abis maghrib atau abis isya, abis salam sholat langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Angkat tangan, kamu bilang gini: Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. 70 kali sebelum kamu baca zikiran apa-apa. Khusus untuk subuh sama maghrib, khusus hanya pada bulan Rajab. Nanti masuk Syaban, udah gak usah lagi dikerjain. Kalau kamu kerjain itu selama sebulan penuh di bulan Rajab, Allah jadikan kamu keluar dari bulan Rajab tanpa dosa yang tersisa. Dalam hadis malah gini, haramallah sya'rahu wa basyarahu minan nar. Allah haramkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Allah ampunin semua dosa-dosa. Dalam ayat yang lain, ghafarallahu lahu ma taqaddam, dalam hadis yang lain, ghafarallahu lahu ma taqaddam min dzambih, Allah jadikan dia terhapuskan dari seluruh dosa-dosa. Mudah-mudahan bisa diamalkan.